Gelombang tinggi kembali terjadi di perairan Bali. Bahkan laut bagian selatan rentang ketinggian ombaknya dari 2,5 meter hingga 4 meter. Dan kondisi ini akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Terlihat gelombang tinggi terjadi di Pantai Kuta. Kemudian gelombang tinggi juga terjadi di TTW Tanah Lot dan juga terjadi di Pantai Semawang Sanur. Untuk itu, dihimbau kepada nelayan dan juga masyarakat yang beraktivitas di seputaran pantai, diharapkan tetap waspada dan juga berhati-hati. Selamat pagi. Dilaporkan dari kawasan objek wisata Pantai Tanah Lot. Cuaca dilaporkan cerah. Air laut pasang besar. Dilaporkan hari ini air laut pasang besar. Pengunjung dipantau masih landai. Melihat air laut pasang, jadi tidak bisa berada di pinggir. Anggota Polair, atensi di pinggir pantai. Dengan alat pasang kita membuat rasa aman bagi wisatawan yang ada di pinggir pantai. Demikian yang dapat kami laporkan. Di Bagus Polair Tabanan melaporkan. Selamat pagi. Sampai ke TV ya. Eh, pelayan sana lah. Sana. Wuhuu. Dan pasang di Purnamaning Sada hari ini, yang dimana dikenal sebagai Supermoon alias Sailor Moon, ternyata telah membalikkan sebuah jukung. Atas pengawasan Bapaknya Manener, ini terjadi jukung terbalik di Pantai Sanur, Pantai Semawang pasnya. Jadi sampai 2 hari ke depan, jadi